bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara pemirsa yang saya hormati, Syahrudin, saya mendengar ini oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kuliah tafsir kita mesti ayat 123 daripada surah Taubah. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yalunukum minal kuffari wal yajidu fiikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang berada sekitar kamu dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. Dan ketahuilah bahawasanya Allah SWT bersama dengan orang-orang bertakwa. Muslimin muslimat ini milik Allah sekalian. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar merangi orang-orang kafir. Dengan sasaran utamanya, iaitulah mereka yang dekat dengan wilayah negara Islam. Oleh sebab itu, yang mula-mula diperangi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang musyrik yang ada di Jazirah Arab. Maka Allah SWT membukakan bagi Nabi SAW Mekah, Madinah, Taif, Yaman, Yamama, Hajar, Khaybar, Hadramaut dan lain-lain yang termasuk dalam Jazirah Arab. Jadi manusia pun masuklah ke dalam agama Allah SWT berbondong-bondong. Setelah itu, maka Nabi SAW mulai memerangi golongan Ahlul Kitab, iaitu Yahudi dan juga Nasara. Mula-mula yang Nabi persiapkan pasukan untuk memerangi negara Rom sebagai contohnya, kerana lokasi mereka ni yang paling dekat dengan negara umat Islam di Jaziratul Arab, dan mereka lah yang paling layak untuk diseru kepada Islam sebab mereka ni merupakan Ahlul Kitab. Jadi setelah sampai di Tabuk, Nabi yang SAW memutuskan untuk kembali kerana kaum muslimin sudah mulai keletihan dan keadaan negeri pun sedang ditimpa kemarau dan mendatangkan kesulitan kepada penduduk Madinah. Ini semua berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Kemudian pada tahun ke-10 Hijrah, tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi sibuk menunaikan haji wada. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tepat 80 hari setelah pelaksanaan haji baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT telah mentakdirkan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni meneruskan misi Nabi, iaitu Khalifatul Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Nabi wafat, hampir-hampir sahaja Islam ini mengalami kemerosotan kerana mula ada di antara pengikut umat Islam ini yang tidak mengeluarkan zakat, yang murtad dan sebagainya. Tapi Allah SWT telah mengukuhkannya kembali dengan keupayaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan para sahabat untuk memaksa golongan yang mempermain-mainkan Islam ini agar kembali kepada Islam ataupun diperangi. Kemudian beliau telah mengambil tindakan terhadap golongan yang enggan bayar zakat dengan katanya, kalau mereka telah lau manauni iqalan kanu yukhrijuna ala ahdi rasulillah la qataltuhum alaih. Kalaulah seseorang di kalangan mereka enggan untuk mengeluarkan zakat walaupun kadarnya seperti iqal yang digunakan di kepalanya, nilainya seperti itu, letakkan di atas serbannya, maka aku akan perangi kerana tindakan yang berlawanan itu, yang tidak menghimpunkan di antara salat dan juga zakat. Aku akan perangi mereka yang menyisakan di antara salat dan juga zakat. Inilah kata-kata tegas daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Muslim-muslim ini mulai ke Allah sekalian. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan pasukan umat Islam untuk memerangi golongan Rom yang menyembah salib dan kemudian bangsa Parsi penyembah api. Jadi Allah SWT telah memberikan negara-negara tersebut dengan kesungguhannya
menundukkan Raja Kisra, Raja Kaisar dan orang-orang yang mentaati kedua-dua pemerintah tersebut. Muslim-muslimat ini mulia kat Masriyan. Kemudian Abu Bakar telah menginfakkan harta rampasan dari keduanya di jalan Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengikut perintah dalam yang ada peruntukan Baitul Mal dan sebagainya. Jadi penyempurnaan tugas penaklukan ini kemudian diteruskan lagi oleh Sayyidina Umar Al-Faruq Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengan kekuasaan yang ada padanya, Allah SWT telah menundukkan orang-orang kafir, orang yang mengingkari adanya Allah SWT. Dia telah berjaya menumpaskan pemberontak dan golongan munafikun, menguasai kerajaan yang ada di seluruh timur dan barat. Dibawakan kepadanya berbagai bentuk khazanah kekayaan dari segenap negara yang dekat dan juga yang jauh. Sayyidina Umar akhirnya telah membahagi-bahagikan harta tersebut ikut peruntukan syariat. Dan Islam telah pun menjadi satu gaya hidup yang terhormat. Dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sendiri mati sebagai seorang syuhada yang telah kita bincangkan peristiwa kematian beliau. Menerusi ayat-ayat berkaitan dengan Al-Fitan wal-Malahim, tanda-tanda akhir zaman Asyaratus Sa'ah. Kalau sudah ada peluang, sudah bacalah kitab yang bertajuk Hari Kiamat Sudah Dekat. Buku Hari Kiamat Sudah Dekat ni menceritakan kronologi peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman mengikut turutan yang ada dalam kitab-kitab hadis. Ini telah pun kajian tersebut dilakukan oleh Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Buku terbitan pusaka Imam Ibn Kasir ini amatlah baik untuk kita miliki muslim-muslimat sekalian. Jangan kita percaya pada sebahan ataupun sebaran yang ada dalam internet, dalam dunia cyber pada hari ini, yang kebanyakannya dusta kepada Quran dan juga Sunnah. Dusta yang diadakan oleh golongan munafiqun, dusta yang ditonjolkan oleh golongan Yahud. Malahan malamnya orang-orang yang jahil di kalangan umat Islam terpedaya dengan dusta-dusta palsu, khabar-khabar palsu yang disebar luaskan itu. Baik muslim-muslim ini mulakan keselian. Kemudian Sayyidina Umar pun wafat. Maka para sahabat di kalangan Muhajirin dan juga Ansar telah pun bersetuju mengangkat Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Yang mana beliau ini dipanggil Rasulullah SAW sebagai syahid, syahiduddar. Syahiduddar kerana beliau ini telah mati dibunuh dalam rumahnya sendiri. Sayyidina Uthman ini telah menjalankan tanggungjawab memelihara Islam, menegakkan kalimat Allah SWT di seluruh tempat di timur dan barat, sehingga kalimat Allah ri'la'i kalimatillahi hiyal ulia, sehingga kalimat Allah menjadi tinggi. Dan sampailah Islam yang mulia ini ke puncak tujuannya mengatasi musuh-musuh. Jadi setiap kali berhasil mengalahkan sesuatu umat, mereka beralih kepada umat yang lain. Kemudian pada umat berikutnya di kalangan orang-orang yang menentang Islam. Ini adalah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum ghilzah. Hendaklah kamu perangi golongan kafir yang ada sekitar kamu supaya mereka ni mengakui kekuatan kamu, supaya mereka takut dan gentar pada kekuatan kamu. Muslim-muslimat ini boleh kawasan. Sebenarnya isu jihad ni pernah saya huraikan terdahulu satu benda yang sering kali disalah tafsirkan. Nanti kita akan tafsirkan dengan izin Allah SWT surah Al-Anfal. Firman Allah SWT sebagai contohnya, wa a'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhirina la ta'lamunahu Allahu ya'lamuhum. Ini dalam surah Al-Anfal ayat ke-60. Ramai orang menganggap bahawa turhibun yang digunakan dalam ayat Allah SWT di sini berkenaan dengan jihad. Seringkali dia salah tafsirkan, maksudnya terorisme. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab, irhab, rahba, yang pernah kita bincangkan sini, rahba, warahba, maknanya bererti rasa gentar. Memanglah dalam perkembangan dunia istilah pada hari ini, kalau kita perhatikan perkataan irhab ini merujuk kepada terorisme. Muslim-muslim ini menegakkan sekalian, irhab ini seringkali dipertigas sebagai teror. Terorisme ni maksudnya muslim-muslim ini menegakkan sekalian lah anti-social lah, maknanya merangi orang lain, menganiaya orang lain. Tapi sebenarnya kalau kita faham dari sudut kamus istilah Al-Quran ni, seperti dijelaskan oleh Al-Asfahani dalam Mufradat, irhab ini merujuk kepada, sebenarnya irhab dalam erti kata teror, terorisme yang orang-orang manusia faham pada hari ini tidak pernah digunakan dalam Al-Quran. Demikian juga halnya dengan seluruh kata yang berakar sama dalam
Al-Quran Karim. Tidak akan kita lihat perkataan dalam kata menganiaya orang lain dalam konteks yang difahami oleh istilah irhab, terorisme pada hari ini. Allah SWT sebenarnya memerintahkan kita dalam ayat 60 surah Al-Anfal mempersiapkan kekuatan bukan untuk mengancam dan menakut-nakutkan orang, tapi untuk membuat mereka yang bermaksud jahat menghitung 1000 kali sebelum menganiaya kita. Itu matlamatnya. Tujuan bersiapkan diri bukan untuk mengancam, menakut-nakutkan orang macam setengah negara yang ada sekitar kita. Miliki saja jet pejuang yang tertentu mulalah menakut-nakutkan jiran-jiran yang lain. Yalah, aku dah kuat, kamu nak lawan dengan aku? Soalan begitu. Bukan begitu. Islam bukan makan lelaki kita menganiaya orang lain. Miliki kekuatan bukan untuk menganiaya, bukan untuk memusnahkan, tapi untuk menggentarkan. Itu maksud turhibu nabi adu Allahi wa aduakum. Sebab penggunaan kekuatan sebaiknya dielakkan. Kalaupun digunakan, ia digunakan untuk menghadapi musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang tidak kamu ketahui. Persiapan untuk menghadapi orang yang nak buat jahat dengan kamu. Itu sebab kita menemui dalam bimbingan Al-Quran dan juga Sunnah, sentiasa Allah SWT mengingatkan sifat berlemah lembut, beri kemudahan, yasiru wala tu'asiru, bashiru wala tunafiru. Bahkan kita lihat dalam misi Nabi Musa dan Nabi Harun AS untuk menghadapi Fir'aun pun pernah kita bincangkan dahulu kaitannya dalam surah Taha, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kamu berdua wahai Musa, wahai Harun AS dengan Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia menjadi ingat atau takut kepada apa yang kamu gambarkan hukuman Allah itu. Jadi kedua Nabi ini diperintahkan bersifat demikian agar hati Fir'aun menjadi apa yang kita namakan sebagai tersentuh, lembut, dan akhirnya menimbulkan rasa pasrah. Jadi perintah ini bukan saja disebabkan Nabi Musa dibesarkan di bawah lingkungan istana Fir'aun dan anak-anak si zalim ini. Kerana jika demikian, mengapa Harun pun diperintahkan bersifat lemah lembut? Kan kita faham kan? Nabi Musa memanglah dibesarkan dalam istana Fir'aun, tapi Nabi Harun yang lahir setahun lebih awal, abang kepada Musa ini, dia tidak duduk dalam penjagaan Fir'aun. Tapi urusan teknik pendekatan lemah lembut itu juga diperintahkan ke atas ni. Nampak kan? Pusingan surat ini mulai kat Masyarakat. Jadi ini adalah satu teknik yang penting, strategi dalam penyampaian Islam. Kerana itu Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan dengan sifat lemah lembut. Nanti kita bincang dengan surah Ali Imran. Habimah rahmati minallah ilintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Macam mana kita nak sinkronaiskan? Satu ayat suruh perang, satu ayat suruh lemah lembut. Rupa-rupanya perang bukan nanti kata perang sewenang-wenangnya, tidak. Tapi perang pada orang yang merangimu. Telah kita bincangkan sebelum ini. Buat persiapan untuk menakut-nakutkan orang yang berniat jahat kepadamu. Itu maksud apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi dari sini, dalam bagai kesempatan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan sifat yang asas dalam penyampaian memperjuangkan cita-cita Islam ini, yasiru wala tu'asiru, bashiru wala tunafiru, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini disebabkan semuanya Allah SWT bersifat lemah lembut. Allah SWT menyenangi sifat lemah lembut dalam segala perkara. Inna Allah yuhibbu rifqa. Allah SWT mencintai dalam segala tindak tanduk kamu, kamu bersifat lemah lembut. Jadi muslim-muslimat ini mulia kat masyarakat. Kalau kita meneliti dalam Al-Quran Karim, kita tidak akan lihat anjuran bersifat tegas dan keras kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, kalau kita dah terbabit dalam perangan. Nanti kita akan pergi berlanjut dalam surah Al-Anfal dalam kes berkaitan dengan hubungan, teknik, strategi, pendekatan, peperangan. Yang kedua, kalau berlaku hukuman terhadap orang yang melakukan zina sebagai contohnya, sama ada perempuan atau lelaki. Allah SWT mengajar kita dalam surat Nur, nanti kita lihat, jangan bersifat lemah lembut ataupun belas kasihan kepada orang yang telah terbukti bersalah ini. Hanya dua sahaja keadaan dituntut kita untuk berkeras, melakukannya dengan tegas kerana ia berkait subhanahu wa ta'ala. Muslim-Muslimat ini menurut Al-Quran, nanti kita akan lanjutkan lagi bicara dalam kuliah akan datang, memandangkan banyaknya silap faham, tohmah dan fitnah terhadap Islam itu sendiri, antaraan kejahilan memahami ayat-ayat seperti ini. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.